rencana pelebaran trotoar serta penyempitan di Jalan Juanda Raya Jakarta Pusat oleh Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta menimbulkan kegaduhan dan kekhawatiran para pengusaha di area tersebut. Karena perluasan trotoar tersebut akan menjadikan tempat parkir yang berkurang drastis dari 100 mobil menjadi 25 mobil, khususnya di wilayah Pecenongan. Sampai stasiun Juanda yang sebagian besar terdapat restoran, yang pastinya sangat memerlukan parkir mobil. Dan perluasan trotoar tersebut juga berdampak pada penyempitan jalan sepanjang Juanda Raya yang merupakan daerah Ring 1. Maka untuk itulah pada Jumat sore, tanggal 3 Juni tahun 2022 diadakan pertemuan warga pengusaha di kawasan Juanda Jakarta Pusat. Sekaligus pemasangan spanduk dan aksi lanjutan menolak perluasan trotoar yang akan mempersempit jalan dan minimnya area parkir yang ada dengan titik kumpul awal di restoran Happy Day Juanda Jakarta Pusat. Sebab dengan pengurangan lahan parkir di kawasan Juanda, berarti akan membunuh para pengusaha menjadi gulung tikar. Kita sebagai pengusaha di Jalan Juanda ini pastinya akan selalu mendukung program pemerintah. Tetapi ketika kemudian program pemerintah itu menyangkut yang namanya pelebaran trotoar yang nanti akan mengakibatkan penyempitan jalan serta berkurangnya jumlah parkir, maka itu akan membawa dampak besar bagi pengusaha-pengusaha yang ada di Jalan Juanda ini. Karena ketika sudah berkurang yang namanya parkir di Jalan Juanda ini atau tempat parkir, maka otomatis pembelinya makin sedikit. Kemudian belum lagi kalau jalan macet, jadi akan juga membawa dampak bagi kita semua para pengusaha. Apalagi Jalan Juanda ini dari dulu zaman Soekarno sampai zaman Pak Jokowi secara historis adalah tempat penyedia konsumsi bagi Istana Negara dan Kementerian, dan pastinya membutuhkan suatu tempat sarana dan prasarana yang memadai. Dengan terjadinya parkir sedikit, lalu penyempitan jalan, ditambah lagi dengan macet yang nanti. Dan kita nggak bisa bayangkan bagaimana nanti usaha-usaha kita ini. Pengaruh dari lebaran trotoar itu dampaknya akan sangat luar biasa. Dan omset kami terus terang turun. Kami perwakilan, para pengusaha di Jalan Juanda Raya, menolak pelebaran trotoar dan penyempitan jalan. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.